Hai teman-teman pemazmur sekalian, kembali lagi dengan saya Mustika. Kali ini saya akan membimbing kalian pada Minggu Prapaskah yang kedua di tahun C. Oh ya, bagaimana dengan tips yang saya berikan? Apakah itu membantu kalian semua? Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian dapat melihatnya di Minggu Prapaskah yang pertama tahun C. Di situ saya sudah memberikan berbagai tips berlatih Mazmur. Oke? Tanpa perlu basa-basi, kita mulai pada Minggu Prapaskah yang kedua di tahun C ini. Nah, di sini nada dasarnya La sama dengan La. Jadi, bisa dikatakan C mayor, sama tetap. Nada dasar, perlu diingat kembali, itu disamakan dengan kalian ya. Jadi, disamakan dengan warna suara kalian. Jadi, jangan disamakan dengan saya, tapi warna suara kalian aja. Lalu ketukannya di sini 4/4 juga. Kalian temponya terserah, bisa diperlambat atau sedang juga boleh. Jadi tidak harus sama seperti saya. Oke. Mari kita mulai. 2 4 2 n. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapan. Nah, pada Mazmur tanggapan ini, di sini ada dua kalimat. Nah, ini tergantung dari masing-masing paroki kalian. Kalian biasanya nyanyikannya tuh satu kalimat aja atau dua kalimat, itu tergantung dari masing-masing paroki kalian. Di sini saya hanya menyesuaikan aja sesuai dengan di buku Mazmur ini. Jadi saya sesuaikan, jadi saya menyanyikan dua kalimat lagu ini. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan mulai pada baitnya. Bait pertama, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bait yang kedua, dengarlah ya Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, turut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Bait yang ketiga, janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Oke, sekian dari
Mazmur Tangkapan kali ini. Dan kita kembali kepada bait pengantar Injil. Di sini nada do sama dengan bass. Tangga nadanya juga disesuaikan dengan suara kalian ya. Dan ketukannya di sini 4/4. Tempo juga terserah kalian, bisa diperlambat atau sedang atau percepat juga boleh. Oke? One, two, three, and. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari awan yang bercahaya, Allah Bapa berbicara. Kasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Oke, sekian dari video saya pada kali ini. Semoga video ini membantu kalian. Dan selamat berlatih buat kalian yang akan pelayanan Mazmur pada Minggu Prapaskah yang kedua. Terima kasih. Dah.